Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. Annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani. Waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani. اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. يا ربنا اعترفنا بأننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت،
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hambamu. Dan aku berada dalam janjimu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmatmu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله العظيم Demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebahagian dari kisah-kisah umat manusia yang telah lalu. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu dari sisi kami sebuah kitab Al-Quran yang menjadi peringatan. Sesiapa yang berpaling engkau dari peringatan Al-Quran itu,
maka sesungguhnya ia pada hari kiamat menanggung beban dosa yang berat. Mereka kekal di dalam azab dosa itu. Dan amatlah buruknya tanggungan itu bagi mereka pada hari kiamat. Iaitu hari ditiup sangkakala. Dan kami akan himpunkan pada hari itu orang-orang yang bersalah dalam keadaan kelabu matanya. Mereka berbisik-bisik sesama sendiri. Kamu telah tinggal hanya 10 sahaja. Allah berfirman, kami lebih mengetahui akan kadar masa yang mereka katakan itu. Manakala orang yang lebih tepat pendapatnya, di antara mereka berkata pula, tiadalah kamu tinggal melainkan satu masa yang amat singkat. Dan mereka yang kafir bertanya kepadamu, wahai Muhammad, dari hal gunung ganang, maka jawablah, Tuhanmu akan menghancurkannya menjadi debu, ditiup angin. Lalu ia membiarkan tapak gunung ganang itu di bumi rata lagi licin. Engkau tidak akan melihat padanya tapak itu di tempat yang rendah atau yang tinggi. Pada hari itu mereka menurut seruan panggilan yang menyeru mereka, dengan tidak dapat melencong dari menurutnya. Dan diam khusyuklah segala suara kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatnya, sehingga engkau tidak mendengar melainkan bunyi yang amat perlahan. Pada hari itu tidak berfaedah syafaat dari dan kepada sesiapa pun, kecuali dari orang yang diizinkan oleh Allah yang melimpah-limpah rahmatnya dan kepada orang yang diredai perkataannya. Allah mengetahui apa yang dihadapan mereka dari soal-soal dunia dan apa yang di belakang mereka dari perkara akhirat. Dan mereka tidak mengetahuinya secara meliputinya. Dan segala muka akan tunduk dengan berupa hina kepada Allah yang tetap hidup, lagi yang kekal mentadbir makhluk selama-lamanya. Dan sesungguhnya telah merugi. Dan sesungguhnya telah rugi dan hampalah orang-orang yang menanggung dosa kezaliman. Dan sesiapa yang mengerjakan sebarang apa dari amal-amal yang soleh sedang ia beriman, maka tidaklah seharusnya dia merasa takut dianiaya atau dikurangkan sedikit pun dari pahalanya. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai bacaan dalam bahasa Arab. Dan kami telah terangkan di dalamnya berbagai-bagai amaran supaya mereka umat manusia seluruhnya bertakwa, atau mereka mendapat daripadanya sesuatu peringatan bagi faedah mereka. Maka maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam, lagi yang benar pada segala-galanya. Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan oleh Jibril kepadamu. Dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Taha, surah yang ke-20, juzuk yang ke-16. Pada ayat yang ke-99 sehingga ayat 114. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang apakah peranan dan apakah iktibar yang wajib diambil oleh orang-orang yang beriman secara khususnya dan manusia secara umumnya dengan setiap peristiwa, kisah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kalau sebelum ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kisah Nabi Allah Musa alaihissalam, sehinggalah pertembungannya dengan Fir'aun yang berakhir dengan kehancuran Fir'aun dan bala tenteranya. Bukan kehancuran tamadun Fir'aun yang besar. Maka diikuti pertembungan kebenaran dalam kelompok Nabi Allah Musa sendiri dengan adanya golongan namanya munafik. Kalau sebelum ini Musa lawan dengan orang yang terang-terang kufur, dan kufurnya berada pada kemuncaknya dengan mengaku Tuhan. Maka kelompok dan golongan ini telah dihancurkan oleh Allah, ditenggelamkan dalam laut, dihilangkan nama dan tamadun mereka. Kemudian kisah Nabi Allah Musa berhadapan dengan orang munafik di kalangan Bani Israel yang tidak telus imannya, yang suka meminda-minda dan menisbahkan kebatilan kepada Nabi Allah Musa.
yang berakhir dengan mereka menyembah patung anak lembu, menari-nari sekelilingnya, bukan menyangkal serta menentang perintah Harun alaihissalam, yang berakhir dengan kembalinya Musa kepada mereka. Lalu Nabi Allah Musa alaihissalam menjatuhkan hukuman kepada Samiri dan membakar patung yang disembah oleh mereka dengan sehancurnya. Maka berakhir era kelompok munafik. Maka semua cerita yang Allah sebut dalam Al-Quran bukan sekadar daripada surah Thaha yang kita baca dari awal lagi, kisah Musa. Bahkan semua kisah kaum Samud sebelum ini, kaum Ad dan lain-lain, kata Allah, kadzalika demikian. Nakussu alaika, kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad. Khitab, perintah pada Nabi SAW ialah perintah kepada umat manusia. Kerana Rasulullah ialah Rasul yang wajib menyampaikan pada manusia. Bila Allah berkata pada Nabi SAW, Allah berkata kepada hamba-Nya semua. Nabi SAW diminta menyampaikannya. Demikian kami kisahkan padamu wahai Muhammad. Min amba, daripada berita-berita yang lepas. Amba ialah berita-berita umat-umat yang terdahulu, yang telah diceritakan dalam ayat-ayat Al-Quran, sama ada yang berkait dengan kaum Nabi Musa ini, berkait dengan Fir'aunnya, berkait dengan kaum Samudnya, yang berkait dengan mana-mana bangsa yang pernah wujud yang dibinasakan oleh Allah SWT. Kata Allah, demikian kami kisahkan, kami ceritakan kisah ini, kisah yang telah berlaku ini wahai Muhammad. Waqad atainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad, min ladunna, dari sisi kami Al-Quran ini. Artinya Allah Ta'ala nak ceritakan kisah ini telah termaktub dalam Al-Quran yang akan terus dibaca dan diingati. Ia bukan satu kisah terhenti kat situ. Kisah ini akan dibaca oleh umat manusia sebab tercatat dalam Quran. Ribuan tahun dibaca. Dan terus dibaca sehingga hari kiamat. Dan terus menjadi pengajaran yang segar. Pengajaran yang berterusan kepada setiap orang-orang yang ingin menderhaka pada Allah atau melakukan onar dalam agama Allah SWT. Mereka pasti berkesudahan dengan kegagalan. Dan setiap perancangan untuk menjatuhkan agama Allah akan menjadi perancangan yang lemah dan perancangan yang rosak. Bukan kembali akibatnya kepada yang merancang. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, wala yahyikum makru sayyi illa bi ahli. Tidak akan mengenai perancangan jahat itu melainkan kepada yang merancangnya. Sebagaimana Firaun merancang mengalahkan Musa dengan segala ahli sihirnya, yang berakhir dengan ahli sihirnya semuanya beriman dan tunduk kepada Allah SWT. Dan sebagaimana Nabi, sebagaimana Firaun merancang untuk membunuh Nabi Musa, akhirnya terbunuhnya Firaun. Yang merancang untuk bunuh Nabi Musa dengan segala kelengkapan senjata, bala tentera besar. Walau Musa tak ada senjata. Musa tak ada kelengkapan perang. Nabi Allah Musa dan Bani Israel mangsa. Ni Firaun dengan segala bala tentera yang besar, segala kekuatan dan segala kemarahan, kebencian, nak bergerak keluar untuk bunuh Musa, tapi dia yang mati. Dia yang hancur. Yang nak dibunuh itu selamat. Demikian pengajaran yang perlu kita faham. Siapapun yang ingin meruntuhkan agama Allah, maka dialah yang akan binasa. Dialah yang akan mati dan akan bertemu dengan Allah. Agama ini terus subur. Lepas Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, hatta lepas kalau ada Perang Dunia Ketiga sekalipun, Islam terus naik. Terus berkembang. Daripada umat Islam tidak ada di Eropah, ada kat Eropah. Daripada umat Islam tak ada dekat Amerika, ada kat Amerika. Daripada umat Islam tak ada kat Kutub Utara, ada kat Kutub Utara. Demikian kata Allah, waqad atainaka min ladunna dhikra. Dan kami jadikan Al-Quran ini dhikra. Apa maksud dhikra? Peringatan yang berterusan. Bila orang baca Quran je, cerita kaum-kaum yang hebat-hebat ni, tapi mensyirikkan Allah, tetapi meninggalkan perintah Allah, memusuhi orang yang menegakkan agama Allah, ceritanya mereka binasa. Itulah dia zikra, peringatan. Itu peringatan tu. Macam kita lah selalu kalau seorang tu dah kena hukuman dia, itu baru peringatan.
Belum betul lagi tu. Baru peringatan. Itu amaran. Demikian Al-Quran cerita kisah-kisah yang telah pun diberi amaran oleh Allah. Yang menanti mereka akhirat kelak lebih dahsyat. Yang akan mereka lalui di akhirat kelak lagi dahsyat. Kata Allah lagi. Man a'rada anhu. Dan siapa yang berpaling daripada kisah ini. Ini siapa yang tidak mengambil pengajaran daripada kisah ini. Tidak melihat sebab-sebab bahagia, sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab kecewa, derita dan azab. Tak ambil pengajaran. A'radu anhu. Yang berpaling daripada pengajaran Al-Quran. Fa'innahu, sesungguhnya dia, orang ni, yahmilu yaumal qiyamati wizra, akan menanggung bebanan yang besar akhirat kelak, yakni dosa. Yakni hukuman yang berat yang akan menimpanya. Siapa pun yang tak mengambil pengajaran daripada Quran, daripada perintah dan larangan, daripada kisah dan juga berita umat-umat terdahulu, maka mereka ini kelak akan menanggung dosa yang banyak. Orang yang melihat kisah-kisah Al-Quran dengan pengajaran, maka orang ini akan bertaubat dan kembali pada Allah. Dan sibuk melakukan amal soleh. Jadi mereka tak akan pikul bebanan akhirat kelak. Tapi mereka akan melihat kegembiraan, merasakan kegembiraan. Tapi orang yang tidak mau mengambil iktibar daripada Quran, kata Allah, fa'innahu, sesungguhnya dia, memang dia, yahmilu yaumal qiyamati wizra, akan menanggung hukuman yang berat. Dosa yang berat, bebanan yang berat, kecelakaan yang berat, semuanya. Apakah gambaran berat tu? Beratnya macam mana orang berpaling dari Quran? Khalidina fi. Beratnya kerana dia akan kekal dalam neraka. Itu berat. Tak keluar-keluar. Maknanya berpaling daripada Al-Quran membawa pada kufur. Berpaling daripada Quran menjadikan mereka meniru kembali keadaan umat dahulu. Yang kembali meniru kelompok gay, kelompok lesbian. Yang kembali meniru kelompok yang mengikut syahwat, yang mempersendakan agama, yang kembali meniru dengan mendustakan agama, yang kembali meniru umat dahulu yang mereka-reka agama, yang kembali meniru umat dahulu yang duk lawang Nabi dan Rasulnya. Maka ini semua ialah golongan yang berpaling dari Quran. Tapi orang yang bila kita tengok kisah-kisah Al-Quran, dia ada iktibar yang bersifat asas dan ada iktibar bersifat umum. Cerita Al-Quran bagi sepintas lalu, ia suatu pembuktian sejarah yang wujud dalam kehidupan manusia. Membuka lembaran pada kajian ahli ekologi untuk melihat wujudnya umat ini, kaum ini. Itu pada basic ilmu. Kerana Allah yang menciptakan. Dan pada pengajaran yang asas ialah siapa yang berpaling dari Allah, ini akibatnya. Pada pengajaran yang utama ialah menunjukkan Allah berkuasa lebih daripada apa yang manusia fikirkan. Sebab kita ada otak, kita merancang, kita duk baca kalau buat begini jadi macam ni. Itu sifir kehidupan kita. Sebab itu kita ada perama-perama, kita ada, kita katakan, ahli-ahli kajian. Mereka gunakan segala kebijaksanaan mereka mengkaji. Kalau kita buat macam ni, dia jadi macam ni. Jawapannya kuasa Allah tidak begitu. Kuasa Allah akan membingungkan akal manusia. Kerana Allah berkuasa. Ni dia orang buat longkang, dia orang buat terowong, konongnya dengan sebab tu takkan banjir. Tenggelam habis. Ni dia reka ubat sekian-sekian, kononnya dengan ubat ni menyembuhkan penyakit, mati sekian. Semua mati. Tuan-tuan tengoklah dalam kehidupan kita, kita rancang sehabis cerdik. Sehabis cerdik kita rancang. Hatta kita rancang untuk anak-anak kita. Saya dah bank in untuk anak-anak. Saya pun dah hantar sekolah bagus. Saya dah beri dia sekian-sekian. Lah saya tak jadi macam tu. Ni ada hamba Allah hantar anak dia ambil medik. Akhirnya berhenti. Berhenti tak nak jadi doktor. Rancang dia cantik dah. Dah best student. Dah masuk U terpilih. Dah cerdik. Lah sekali berhenti. Tak nak. Kita rancang bijak dah ni. Kuasa Allah. Kita tengok anak kita macam tak guna je anak kita. Last kali lain daripada apa yang kita jangka. Dia paling berguna sekali. Kita tengok anak kita macam tak bahagia je budak ni. Tiba dia paling bahagia. Kita nampak anak ni paling cerdik, paling bijak. Tiba gila dia. Gila.
Ada kawan kita cerdik, best student. Belajar kita kat Mesir sampai Mesir gila. Dah tak boleh buat apa. First year bijak, second year bijak. Masuk tahun ketiga gila. Bersilap. Kita nak pastikan dia jangan gila waktu naik kapal terbang. Tidak, orang gila tak naik kapal terbang. Tiba dia bersilap depan pramugara pula habis. Kena turun balik. Tunggu dia stabil. Ceritanya. Perancangan kita. Ni ada hamba Allah yang jadi presiden satu negara. Dia buat perancangan, orang cerdik, kawan orang cerdik, keluar nak cerdik. Maka ni doktor, ini peguam, ini sekian, kawan orang cerdik. Keluar budak Down syndrome. Down syndrome keluar. Padahal sama cerdik, genetik bijak. Tetapi inilah dia kita katakan kuasa Allah. Orang buta, kawan orang buta, keluar orang celek. Keluar, elok-elok ada celek dia. Padahal ni buta, bini dia pun buta. Keluar anak celek. Yang celek, kahwin celek, keluar buta. Tetapi setiap kali kita tengok dalam manusia bila mendakwa dia bijak cerdik, maka dia lupa dalam kisah Al-Quran telah cerita benda ni. Firaun kata dia cerdik, dia berkuasa. Datang taufan, dia tak boleh buat. Datang belalang, benda remeh-temeh. Belalang, katak, pepijat. Yang ni yang serang negara Firaun bukannya bala tentera. Yang bersifat sebagaimana setiap negara bayangkan. Setiap negara duk belanja untuk ketenteraan bilion. Kita Malaysia setahun belanja sampai 5 bilion. Setiap ikut rancangan, setiap rancangan Malaysia. 5 bilion. Ni ada 10 bilion. Ni Singapura 15 bilion. Ni sampai 60 bilion. Amerika sampai 200 bilion. Bukan sampai trilion. Sebab duk fikir akan lawan tentera yang macam kita. Tiba-tiba tenteranya belalang. Tenteranya banjir. Tenteranya ribut. Tenteranya corona. Virus. Tentera tu datang macam tu. Nak lawan macam tu. Nak tembak. Setiap kali manusia rasa dia cerdik, bijak. Lihat macam mana Allah tunjuk kemusnahan. Dalam kisah Quran yang cerita. Kau A cerdik, kau Samud cerdik. Fir'aun cerdik. Pembangunan tinggi, hebat. Dia boleh buat menara tertinggi. Hanya semata-mata dia nak tengok, nak dengar Tuhan kat langit. Kita dah cerita kisah bagaimana Namrud bina menara lebih tinggi daripada menara tertinggi di dunia hari ini. Dia buat. Tapaknya masih ada di Iraq. Fir'aun juga begitu. Buat menara tinggi semata-mata nak lawan Tuhan. Buat panah satu, pergi panah kat langit. Biar kena Tuhan. Konon cerdik. Akhirnya apa kehancuran? Dalam laut mati. Fir'aun pun tak kerti berenang dia. Mati. Dia duduk bersedia benda lain, yang kenanya benda lain. Kita kadang-kadang dalam hidup, tuan-tuan, belajar daripada kisah Quran. Kita prepare benda ni, kita takut jadi benda lain yang berlaku. Kita duduk prepare, barangkali prepare tak ada duit. Duduk prepare lah duit banyak-banyak. Rupanya tak ada bahagia. Duit banyak, bahagia tak ada. Kita kadang-kadang duduk prepare biar anak kita dapat apa? Kita ni ayah ni. Biar anak kita dapat pendidikan paling tinggi sekali, sampai PhD. Tiba-tiba adab pula tak ada, akhlak. Kita duduk beri yang ni, kononnya solusi, rupanya datang penyakit cara lain. Kita duduk jaga tayar kereta, kita duduk ambil lesen lomba kereta, biar bijak. Tiba orang langgar belakang kita. Ha, nak bijak kat mana? Orang langgar. Yang langgar pula tu, lorong sebelah langgar kita. Lorong sebelah. Tak ada kena-mengena, dia boleh melompat masuk. Mana cerdik kita? Maka ini cerita kisah-kisah dalam Quran. Ketika manusia rasa cerdik, boleh menangani benda ni, maka datang urusan Allah lain daripada apa yang mereka jangkakan. Tanpa min ghairi an yahtasibu, tanpa mereka jangka. Tau'a tak jangka macam tu, kaum Samud tak jangka macam tu, Fir'aun pun tak jangka macam tu, Samiri pun tak jangka macam tu. Samiri tak jangka dia nanti akan dipulau sampai macam tu. Semua tak jangka. Itulah dia hukum Allah. Itu hukum Allah, kita tak jangka, kita tak mampu jangka. Kita takut. Kita duk ingat kita mungkin mati sebab kolesterol, duk jaga kolesterol. Kita duk ingat mati sebab kecil manis, duk jaga kecil manis. Saya ustaz, gula saya dah buang. Tepung gandum saya dah buang. Habis? Ingat tak mati lah. Taklah masuk macam panjang umur lah. Dia mati kot lain. Dia mati tersedak. Dia mati sebab terantuk. Dia mati sekian. Dah bukan maksud kita anti pencegahan. Kita tak anti pencegahan. Kita cerita kita bila berfikir cara tu over sangat sampai lupa Allah. Lupa bersedia kematian. Kita dok protect dia kita cara tu, kita lupa bagaimana urusan Allah tu datang. Sebab tu kita sentiasa diajar tawakal pada Allah.
kita sentiasa bercakap insya-Allah. Saya alhamdulillah dah buat macam mudah-mudahan insya-Allah lah selamat. Tapi kalau Allah nak, itu kuasa Allah. Saya dah buat usaha saya lah atas kapasiti seorang manusia yang Allah perintah berusaha. Tapi saya tahu kalau Allah Ta'ala nak hendaki sesuatu, boleh-boleh. Saya tahu benda itu. Dan ini akidah kita. Jelas. Ini kisah Al-Quran. Jelas. Yang menceritakan setiap kecerdikan manusia tumbang di hadapan kuasa Allah. Setiap kekuasaan manusia tumbang di hadapan takdir Allah. Akhirnya apa yang kita ada? Tak ada apa. Melainkan kembali beriman pada Allah, berserah pada Allah, melakukan amal soleh dan sentiasa mentadabbur Al-Quran yang beri peringatan berterusan. Kemudian kata Allah, wasa'alahum yaumal qiyamati himla. Yang pertama beratnya ialah dia akan kekal dalam neraka. Yang kedua, keadaannya itu begitu buruk pada hari kiamat kelak. Buruk sangat. Dalam keadaan yang paling buruk sekali. Yauma yunfaqu fis-sur, kata Allah, ingatlah pada hari. Dan bila ditanya bila nak berlaku benda-benda ni, iaitu pada hari ditiup sangkakala. Cerita tentang kiamat, cerita tentang kekal dalam kehinaan dan neraka bila? Ia berlaku bila mana ditiup sangkakala. Bila berlakunya tiupan sangkakala, ketika itulah kata Allah, wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa, dan kami akan himpunkan manusia seluruhnya, khususnya orang-orang yang kafir, khususnya orang-orang yang berpaling daripada perintah Allah. Sebab ayat ini cerita tentang yang berpaling daripada perintah, yang berpaling daripada pengajaran, yang tidak mempedulikan amaran. Mereka akan dihimpunkan dalam keadaan hitam wajah mereka, dalam keadaan buruk rupa bentuk mereka. Perkataan zurqa ni asalnya kalau dalam pimpinan Rahman disebut kelabu. Masuk kelabu, dia punya pucat dia sampai kelabu. Macam tuan-tuan tengok mayat. Tuan-tuan tengok mayat. Dia pucat sampai jadi biru. Biru kelabu. Dan kadang takut dia. Takut. Dia para ulama menyatakan yang mayat jadi macam tu kenapa? Kerana takut kematian. Ya, Zohir kita cerita roh keluar. Betul? Tapi itulah ketakutan kematian sehingga rupa bentuk kita jadi macam itu. Dia jadi sejuk terus macam batu. Dan jadi biru. Dia takut. Kita kata takut sungguh, tengok muka kita pucat macam mana, takut. Siapa boleh jadi biru? Siapa jadi sejuk? Dia takut. Ini kan melihat malakul maut. Kematian. Apatah lagi melihat kiamat berlaku. Muka-muka orang yang yang melanggar perintah Allah, yang berpaling daripada perintah Allah, muka mereka jadi kelabu waktu itu. Zurqan. Dalam keadaan paling hina. Rupa, warna paling takut, paling hina. Allah himpunkan pada hari kiamat kelak. Yatakhafatuna bainahum, lalu mereka berbisik-bisik sama mereka. Sama siapa? Sama-sama orang kafir ni. Ai yatasaruna wa yakhfiduna aswatahum li shiddatir ru'bi wal haul. Mereka bisik slow pelan dek kerana takut sangat bisik. Dah macam mana gitu. Bisik. Apa yang mereka bisikkan? Allah cerita bisiknya apa? Allah cerita ni golongan kafir. Siapa orang kafir yang berpaling daripada iktibar Quran? Yang tak percaya pada Quran, sekaligus takkan percaya pada kiamat. Tak percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, wahai Muhammad, Al-Quran menjadi amaran dengan kisah dan cerita untuk diambil iktibar oleh semua umat. Tapi kalau mereka berpaling, ingat mereka akan dihina. Menanggung akibat yang buruk, iaitu kekal dalam neraka. Dan kadang mereka terhina. Bila kiamat tu, bila ditiup sangkakala. Dan lepas tu, maka dihimpunkan seluruh manusia. Dan manusia yang kufur pada Allah akan dihimpunkan dengan hina. Dan ketika itu mereka berbisik ketakutan sesama mereka. Ya takhafatuna bainahum. Apa bisikan mereka? Kata Allah, illa bistum illa ashra. Kita sebenarnya hidup kat dunia 10 hari. 10 hari. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih mengetahui apa yang dimaksudkan dengan kata-kata mereka. Id yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Di kalangan mereka yang lebih cerdik, yang lebih bijak, mereka berkata sebenarnya kita hidup di dunia bukan 10 hari, cuma sebentar. Tentu orang beriman, dia tahu kita hidup dunia bukan cerita 60 tahun.
Bukan cerita 70 tahun. Orang beriman tidak melihat angka 60, 70, 80 tak. Tetapi orang beriman melihat kita hidup di dunia sebentar. Kenapa sebentar? Tuan-tuan, apa nisbah umur dunia dengan umur akhirat? Cuba kira nisbah dia. Tak apa pandai matematik. Kalau orang tu hidup 70 tahun, cuba nisbahkan kita hidup akhirat selama-lamanya. Kalau kita tak ambil selama-lamanya, kita tak ambil. Sebab nak mudah kira, kita ambil lah. Duduk kat sana 60 juta tahun. Katakan. 60 juta tahun, tuan-tuan sebut nisbah dengan 60 tahun. Berapa nisbah dia? Dengan bahasa mudah, sekejap. Sekejap. Orang cerdik dia tahu. Kehidupan dunia cuma sekejap. Marilah 80 ke 90, ia sekejap. Maka jangan disia-siakan sekejap tu. Hanya orang bodoh, orang kapi yang kata kita duduk lama lah kat dunia ni. Siapa kata lama? Siapa kata kita duduk lama kat dunia? Bukan kita hidup dalam kubur jauh lebih lama daripada dunia. Tak payah tunggu geliran kita, tengok orang dah mendahului kita. Berapa tahun dah duduk dalam kubur? Ni moyang kita berapa tahun dah duduk dalam kubur? Kita punya atas pada moyang, berapa tahun duduk kat kubur? Masih hidup bangka dia umur 50. Dia dah 100 tahun dalam kubur. Bagaimana geliran kita pula? Jadi sebab itu kata Allah Ta'ala, orang cerdik dia tahu hidup di dunia cuma sebentar. Sebab itu kata ulama, ad-dunya sa'ah. Faj'alha ta'ah. Faj'alha li ta'ah. Dunia cuma sekejap, maka jadikannya untuk ta'ah. Tentu sebab itu orang beriman bijak cerdik. Dia tak akan sia-siakan umur yang sekejap. Hanya untuk menempuh kehinaan akhirat. Tentu tak padan. Kalau kita tengok, maksiat yang kita buat tu, sedap tara mana? Yang buat maksiat tu sedap macam mana? Yang tegak arak ke? Yang judi ke? Yang asuah ke? Yang zina ke? Sedap tara mana? Lama mana sedap benda tu semua? Maksiat. Semuanya sekejap. Bahkan kita bila sampai satu umur, bila tuan-tuan flashback balik umur-umur muda kita rupa sekejap. Tanya orang umur dah pencin. 70. Lama tak rasa hidup Allah? Sekejap. Dah 70. Dalam memori kita hilang semua dah, kawan kita. Lupa banyak benda dah. Dia ingat hari ni. Kadang-kadang memori kita pun hilang. Hari ni pun tak ingat. Tanya tadi pagi tadi buat apa? Tak ingat saya buat apa pagi tadi. Itu tak tanya pagi tadi belajar apa lagi tak ingat. Pagi tadi awak belajar apa? Tak pasang saya buat apa belajar. Majlis ke berapa? 58 ke 59? Pasang saya kena balik. Menunjukkan bagaimana sekejap. Semua benda tu sekejap. Contoh kalau benda yang pagi tadi kita tak ingat sekejap ni hidup kita. Sekejap. Ingat ini je. Kadang-kadang tanya sarapan pagi tadi apa? Lupa sarapan pagi tadi. Sarapan pun boleh lupa. Berarti betapa umur kita sekejap. Betul tuan-tuan, jangan rasa seronok umur yang orang kata panjang. Semua umur kita, kata Allah, orang cerdik kata cuma sekejap. Orang bodoh kata 10 hari lah, 15 hari lah, 70 tahun tak, sekejap. Jadi bila kita sebut sekejap, tak guna kita dah haka pada Allah. Sebab tu kata ulama, isbir lahzah. Sabarlah sekejap. Kalau ada ingin nak buat maksiat, sabar sekejap. Kejap je sabar. Tak lama melukum aku datang selesai masalah. Sabar. Rasa nak rasuah, sabar sekejap. Rasa nak pukul orang, sabar sekejap. Tak padan kita pukul orang nak cari akhirat kelak-kelak. Nak berusaha akhirat kelak. Rasa nak ambil hak orang, sabar sekejap. Habis tak kita tak ada duit ini, kita tak sabar sekejap. Sekejap dia. Kalau ada fikir nak fitnah orang, nak kutuk orang sebab nak angkat diri kita, sabar sekejap. Tak apalah. Janganlah naik cari fitnah orang. Janganlah naik dengan cara bodohkan orang. Kita je cerdik. Jangan begitu. Sabar sekejap. Semua orang bila faham sabar sekejap, maka tak ada benda kita nak demand dalam dunia ni. Biarlah sah. Bukan rezeki saya tu. Sabar sekejap. Tak fikir kita nak bomoh. Tak fikir kita nak buat benda khurafat. Sebab apa kita sabar? Tak fikir kita nak balas dendam. Tak fikir dengan cara sekian. Tak fikir kita nak cemburu lebih-lebih. Nak marah lebih-lebih. Nak ngata lebih-lebih. Nak tuntut hak kita lebih-lebih. Kenapa duk tuntut lebih-lebih? Sabarlah sekejap. Nanti kita akan kembali ke Allah. Kita dapat bahagian kita sebenarnya. Tapi ada orang yang jenis. Yang disebut sebagai kaum musta'jilu. Kelompok yang gopoh gapah. Apa benda pun dia nak sekarang. Sekarang dia nak. Ini kelompok yang gopoh gapah. Seolah-olah dia rasa kalau hak dia tak dapat hari ni, selama-lama tak dapat. Sabarlah. Allah beri lebih baik. Tentang kaedah dunia,
Tak ada seorang pun bersabar dengan bahagiannya di dunia melainkan Allah ganti lebih baik. Tak ada orang. Kalau kita ni cuba sabar sikit bahagian kita kat dunia, insya-Allah kita dapat lebih baik. Bila kita tak sabar, kita pun tak dapat yang terbaik pun. Kita sabar. Sabar kita tadi mengikut perintah Allah. Mengikut perintah Allah. Oleh sebab itu dunia ini cuma seketika. Kemudian kata Allah Taala lepas cerita. Lalu orang-orang kafir persendakan Rasulullah SAW. Mereka kata, wahai Muhammad, kalau benarlah kiamat, macam mana keadaan gunung ganas? Sebab orang kafir tengok gunung ganas tu kuat. Wah, macam mana boleh hancur gunung ganas? Macam mana boleh hancur dunia ini dengan gunung ganang yang masih ada? Maka apa jawab Allah? Wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka tanya padamu wahai Muhammad tentang gunung ganang, kalau berlaku kiamat gunung ganang ni beralih ke? Gunung ganang ni lut ke? Hebat sangat ke kiamat tu? Kerana orang kafir mula melihat gunung tu kuat. Apa kata Allah tentang gunung? Kata Allah, faqul, katakanlah wahai Muhammad kepada si kafir yang tak percaya kiamat dan tak percaya bagaimana berlaku proses kiamat. Bukan mereka tanya pada kamu tentang gunung ganang yang kuat, yang kukuh itu. Katakan pada mereka wahai Muhammad, yang sifuha rabbi nasfa, Allah akan leburkannya selebur-lebur. Kata Allah lagi, fayadharuha qa'an safsafa, kemudian Allah akan jadikan tapak di mana tempat gunung tu rata licin. Kata kalau macam kita tebang pokok, dengan kau-kau buang sekali. Seolah-olah macam tak pernah ada pokok. Tempat yang mana ada gunung ganang, bila berlaku kiamat, bila berlaku tiupang sangkakala, maka gunung ganang ini akan hancur sehancur-hancurnya. Berterbangan umpama kapas yang dipintal. Kemudian tapak di mana asal gunung ganang tadi menjadi licin dan rata. Qa'an saf-safa. Rata licin. Bila sebut licin ni macam tak pernah ada apa gunung. Tak pernah ada gunung, tak pernah ada bukit. Apa kata Allah lagi? La tara fiha iwajan wala amta. Kamu tak akan jumpa lagi mana tangan tinggi, mana yang rendah. Dia rata. Untuk tunjukkan mahsyar, tanah mahsyar ini rata. Dia tak ada rendah, dia tak ada tinggi, semua rata. Tak ada orang pun boleh bersembunyi. Bila rata ni tak ada sembunyi, tak boleh, tak ada nak boleh menyorok belakang tiang. Kita kalau tak dunia boleh menyorok. Jadi ustaz, saya suka duduk belakang tiang, ustaz pun tak nampak, senang makan. Nak tidur pun senang. Atas dunia kita boleh menyorok belakang tiang, celah gunung, celah pokok. Akhirat kelak mahsyar tadi kata Allah, la tara fiha iwajan wala amta. Kamu tak akan tengok mana-mana tempat tinggi atau tempat rendah, lubang ke, tak ada tempat bersembunyi. Pokok sebatang haram tak ada. Ia satu hamparan yang memperlihatkan semua manusia. Jadi manusia tak ada sembunyi. Kita kan perangai kita tuan-tuan pantang nampak ada benda-benda tertentu nak menyembunyi. Kononnya tak dapat dilihat. Atau bila buat maksiat ni, sembunyi buat maksiat dalam longkang. Dia ingat Tuhan tak tengok. Sembunyi buat maksiat dalam bilik yang ditutup. Kononnya macam Tuhan tak nampak. Allah kata nanti kiamat, kami akan jadikan tak ada lagi fikiran kamu macam nak sembunyi. Sembunyi tak sembunyi Tuhan nampak belaka. Tapi otak helah nak sembunyi tu takkan timbul akhirat. Kerana sifat pada masa yang rata, yang lapang. Tak ada tinggi, tak ada rendah. Apa lagi kata Allah? Yauma izin, pada hari itu, yang pada hari kiamat. Yattabi'una da'iya. Mereka yang kafir ini, yang menolak Al-Quran ini, yang berpaling daripada pengajaran Al-Quran ini, akan mengikut suara penyeru. Malaikat yang menyuruh mereka untuk kepada mahsyar. La'i wajalah, tak ada pun yang cuba larikan diri. Kata umpama orang kalau perang, orang kalau perang macam kita tengok perang Ukraine dengan Rusia. Kalau perang, tangan atas kepala dah, maka suruh apa pun ikut je lah. Suruh tangan baju. Dah tak ada kuasa apa. Kalau dalam peperangan kita nampak hina macam tu diarahkan, asalnya mereka ni semua tentera gagah, semua dengan latihan keras, semua nampak macam samsing belaka sebelum perang. Kan tentera ni sebelum perang kan nampak macam gagah belaka, macam kuat belaka. Semua negara kita tengok tentera semua nampak macam garang, macam hebat. Bila perang baru kita nampak macam ayam berok kapu belaka. Bila kalah macam ayam kena ketik tungah, kalau orang kampung saya sebut. Jadi lembek. Itu tentera kita tengok lembek. Tuan-tuan tengok dalam perang, yang jadi tentera duk berlatih siang malam pagi petang, bila kalah hinanya dia.
Ini kan pula kalau bukan tenang. Yang gede-gede atas dunia, samsing-samsing atas dunia, akhirat kelak kamu akan ikut seruan malaikat ini dengan penuh ketakutan. La iwajalah, tak ada pun yang cuba nak skip sana lari, tak ada. La iwajalah, tak ada pun yang cuba larikan. Wa khasha'atil aswatu lirrahman, maka semua suara itu tunduk dan hina di hadapan Tuhan yang pemurah. Fala tasma'u illa hamsa, tidak akan didengari melainkan hamsa. Apa maksud hamsa? Bisik. Bisik ataupun suara tapak kaki kerana mereka bergerak kepada masyarakat. Dengar suara tapak kaki je. Tak dengar benda lain. Maka Allah Ta'ala sebut kiamat tadi dengan menyebut semua akan hina di hadapan Tuhan Ar-Rahman. Kenapa masih sebut Ar-Rahman? Supaya manusia yang derhaka ini malu pada Allah yang sifatnya pemurah. Contoh kita kalau jadi jahat pada orang baik. Ada orang baik ni, dia dah beri kita makan, minum, belanja bulan. Tiba kita pergi mencuri rumah dia. Dia bagi duit, dia bayar yuran anak kita sekolah. Dia beli basikal, beli motor. Tiba-tiba kita pergi mencuri rumah dia. Dan kena tangkap, malu tak orang tu? Orang yang berhadapan dengan orang pemurah yang tolong macam-macam, tiba dia buat jenayah rumah orang tolong dia, malu tak dia? Begitu gambaran manusia yang Allah beri nyawa, beri kehidupan, beri nikmat macam-macam, tiba lah orang tuan. Maka hari itu kamu akan hina di hadapan Tuhan pemurah. Kerana keadaan orang yang buat salah di hadapan orang baik lagi hina berbanding orang yang buat salah depan orang yang tak buat baik pada dia. Kalau saya katakan kita ni, kalau orang ada seorang tu dia buat baik kita macam-macam, kemudian kita buat salah dengan dia, rasa tak hina berdiri depan ni bila ditangkap salah. Dia dah tolong macam-macam. Tiba kita buat jahat, salah depan ni. Hina. Begitulah keadaan hinanya manusia di hadapan Tuhan yang maha pemurah, ketika mana mereka tidak mampu menafikan semua nikmat dari Allah. Tangan, mulut, kaki ni semua Allah buat belaka. Allah beri kehidupan percuma pada mereka. Allah beri benda tu, beri benda ni. Sehingga kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, mana boleh kira? Kita hari ini kita kira nikmat Allah. Mana kita boleh kira? Nikmat buah pinggang kita. Nikmat jantung kita. Nikmat kulit kita. Nikmat deria kita. Kita boleh kira. Kita boleh bayar ke nikmat-nikmat ni? Dapat hirup udara, nikmat yang Allah berikan pada kita. Kemudian kata Allah, yauma izin, hari itu juga, la tanfa'u syafa'atu, tidak memberi manfaat sebarang pertolongan, illa man adzina lahur rahman, melainkan Allah yang pemurah mengizinkan. Wa radiya lahu qawla, dan redha dengan syafa'atnya. Hatta malaikat pun tak boleh beri syafa'at. Hatta para nabi pun tak beri syafa'at, melainkan orang yang Allah redha, orang yang diizinkan dan diredhai. Bila ada nabi nak beri syafaat kepada ayahnya yang kufur, tak boleh. Walau di nabi. Bila ada yang nak beri syafaat kepada orang yang tertentu, kalau Allah izinkan, maka boleh. Berarti kuasa memang di sana ada syafaat. Ada orang boleh tolong orang. Tetapi syafaat ini berasaskan pada dua asas. Yang pertama Allah izin, yang kedua Allah redha. Dekat dunia Allah izin, tidak semestinya redha. Dekat akhirat bila Allah izin, maknanya Allah redha. Tetapi ada orang yang Allah izinkan dia buat jahat. Dia buat jahat, Allah izin, Allah redha tak? Allah tak redha. Tapi Allah izinkan dia. Allah beri dia tubuh badan sihat untuk buat maksiat. Bahkan Allah beri dia akal untuk fikir macam mana nak sorok maksiat, nak sorok buat jenayah tu, jenayah ni. Allah izin dia, dengan izin Allah belaka tu. Tapi Allah redha tak? Tak redha. Tapi akhirat kelak, apa yang Allah izin, itulah yang Allah redha. Maka siapa yang diizinkan beri syafaat, itulah orang yang diredha'i oleh Allah. Maka sebagai malaikat beri syafaat, rasul-rasul, orang beriman. Kemudian kata Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah yang mengetahui apa yang berada di dunia ini. Wa ma khalfahum, dan apa yang akan berlaku akhirat nanti. Wala yuhituna bihi ilma, dan apa sahaja seluruh ilmu Allah meliputi. Kita nak beritahu Al-Quran sifatnya menceritakan apa yang akan berlaku akhirat kelak yang kita tak tahu. Bahkan Al-Quran juga menceritakan perkara dunia yang kita juga tak tahu. Kita ambil contoh macam ni. Manusia tahu tak dia berasal dari mana? Kalau tidak kerana Quran beritahu kita daripada Adam,
Kita buat kajian ratus tahun, tak tahu. Duk nampak munyik. Nampak zaman batu, zaman tembaga, zaman besi, zaman paleolitik, mesolitik, neolitik, duk jumpa sana. Tak tahu lagi daripada mana asal manusia ni. Bangkali teori munyik, teori Darwin. Bangkali teori perkembangan manusia sekian. Quran turun beritahu mudah je daripada Adam. Tentu berapa ribu juta kita habiskan duit nak kaji manusia dari mana. Ni nak kaji ni planet mana lagi kita boleh hidup. Quran dah beritahu kami jadikan manusia atas bumi. Kita nak cari bangkali ada UFO kat Marikh. Teori UFO lama dah. Ada makhluk lain. Tak cukup berteori buat filem pula biar orang percaya. Ada makhluk lain. Lepas tu reka macam-macam. Tentang habis duit banyak-banyak. Projek untuk ke planet Marikh mencari oksigen beratus juta habis. Buang masa. Apa hasil? Tak ada apa. Contoh yang kedua. Allah Ta'ala cerita bagaimana kejadian bayi dalam perut. Dalam Quran cerita. Bila sebuah negara Islam dibayar kepada pakar biologi Canada, seorang profesor di Canada, untuk menghimpunkan semua ayat kejadian dan buat kajian tentang proses kejadian manusia berdasarkan teori sains. Kumpul semua ayat. Maka para ulama himpunkan ayat-ayat tentang kejadian daripada benih haimani, bagaimana ia bercampur, bagaimana perempuan, bagaimana sifatnya, siapa yang menentukan jantina, apakah lelaki ataupun perempuan. Bawa belakang ayat. Allah sebut belakang. Penentuan jantina. Maksudnya daripada faktor suami atau faktor isteri. Allah sebut dalam Quran. Nisa'ukum harthul lakum faktu harthakum annashitum. Isteri-isteri kamu ialah ladang-ladang kamu. Allah mentakbirkan isteri itu umpama ladang. Suami yang menaburkan benih. Kalau perempuan tu ladang, kalau kita tabur benih jagung, keluar jagung. Dia tak keluar durian musangking. Kita tabur benih durian musangking, maka dia pun keluar benih, dia pun keluar musangking. Sifat perempuan di ladang. Sebab itu bila perempuan melahirkan anak perempuan, lelaki tak boleh marah perempuan. Ya jahiliah dulu bila anak perempuan dia marah. Kerana asasnya daripada kamu. Kromosom yang dipunyai oleh lelaki yang menentukan jantina yang dilahirkan oleh perempuan. Tak boleh marah perempuan sebab dia beranak perempuan. Atau dia tak beranak anak berdasarkan jantina yang kita nak sebab faktor jantina daripada seorang lelaki. Bahawa ayat ni himpun akhirnya buat satu perbentangan. Islam mendahului ribuan tahun tentang teori atau tentang kejadian manusia. Tentang ahli saya habis ratus juta nak kaji ni. Buat macam ni, buat macam ni. Allah sebutlah, percuma je. Semua benda percuma. Al-Quran dah cerita tentang kejadian manusia. Kita dok cerita kaum-kaum dulu siapa yang ada. Allah cerita kaum A, ada kaum Samud ni, kaum ni. Cari dia. Allah dah sebut kat mana dia ni. Rasul mana yang diutuskan. Akhirnya mereka bongkar, nampak. Allah dah beritahu Fir'aun ditenggelamkan dalam laut. Mayat Fir'aun dihantar ke UK. Dihantar ke Perancis buat kajian. Dia dapati kesan air laut dalam mayat mumia Fir'aun. Tuan-tuan dah habis duit banyak mana kaji tu. Allah dah cerita dalam surah Yunus. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan jasad kamu supaya orang yang masih hidup jadikan pengajar. Allah cerita mayat Fir'aun tu selamat. Semua tenggelam tu tak selamat, mayat Fir'aun satu selamat. Gayanya ambil, mumiakan dia, simpan. Orang kaji, ni ada kesan daripada tenggelam dalam laut. Tentang ini semua benda yang Allah cerita dalam Quran. Kisah Musa. Jadi Al-Quran ni telah beritahu benda kejadian dunia yang kita nak tahu. Dan kejadian akhirat yang kita tak akan tahu melainkan melalui Al-Quran. Allah mengetahui semuanya. Sebab tu tuan-tuan kalau kita cerita kita tahu, tahu kita ada ilmu nyanyuk. Oh saya lah orang paling pandai, tak lama nyanyuk. Kita manusia tak ada seorang pun boleh dabik dada dia pandai. Bila Nabi Allah Musa kata dia pandai sekali, maka Allah tegur Nabi Musa. Jangan. Kalaupun kita nampak macam kita pandai sekali. Rasa macam pandai sekali. Kalau anak kita tanya ayah dan keluarga kita siapa bijak sekali? Eh mak kau tak bijak. Dah jauh enam kau tak lepas. Bapak kau bijak. Ha, tak lama tengoklah bodoh bapak tu. Tak lama. Dia tak tunggu lama benda tu. Padahal kita mengaku dalam label keluarga kita je. Keluarga kita je. Allah tak izinkan kita mendakwa kita lebih pandai. Bukan kembalikan ilmu tu pada Allah. Wallahu'ala Allah maha tahu. Kita diajar begitu sentiasa. Setiap kali kita rasa macam kita pandai, Allah akan hadirkan satu kejadian nampak bodoh kita. Kita rasa pandai, saya pandai Ustaz.
saya tahu macam cara nak potong, potong kereta. Saya tahu, tengok dalam longkang. Yang kata pandai motong kereta. Sebab saya tahu cara nak take orang perempuan. Senang Ustaz. Perempuan kalau mengajuk saya peluk selesai masalah. Dia cerita sebelum kahwin dia. Lepas kahwin, nak peluk ke nak apa, mengajuk macam. Cerita cerdik kita, bijak kita, tak ke mana sebenarnya. Sebab itu sentiasa kita merendah diri dalam bab ilmu. Allah kata apa? Wa fauqa kulli dhi 'ain min 'alim, atas orang alim ada yang maha mengetahui, lebih alim. Tanda orang tu tawaduk, walaupun saya katakan dalam keluarga tu dia nampak macam dia bijak sekali, cepat-cepat kata yang bijak tu Allah. Ayah, kita rasa ayah bijak sekali, ayah mesti masuk dua kali, tiga kali tak? Tak, bukan. Ayah tak bijak, Allah. Kata ada orang bijak, kejap je Allah bagi nyanyi, lupa. Kadang-kadang kita bercakap dengan orang profesor, profesor dia boleh nyanyi profesor ni. Tapi itulah manusia. Kita pun tahu kalau kita sampai umur macam nyanyok juga. Nyanyok. Itu hakikat manusia. Tak tahu apa. Wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Waktu itu semua wajah tunduk hina di hadapan Tuhan yang maha hidup. Yang maha kekal. Waqad khaba, dan rugilah hari itu man hamala zulma, yang dahulu hidup di dunia buat zalim. Zalim apa paling besar sekali? Syirik pada Allah. Dosa zalim paling besar sekali syirik pada Allah. Apa ataupun apakah penjelasannya? Luqmanul Hakim kata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu syirik pada Allah. Syirik pada Allah zalim paling besar. Dan Allah sebut ayat ini, wa qad khaba man hamala zulma, dan sia-sialah orang-orang yang membawa kezaliman akhirat kelak, yakni membawa syirik kepada Allah. Sebab itu kata Nabi SAW, kalau seorang itu mati dalam keadaan dia mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad pesuru Allah, Isa itu Rasulullah, syurga itu benar, neraka itu benar, melainkan dia akan masuk syurga. Maka orang ini tak zalim. Yang zalim yang mensyirikkan Allah. Kemudian kata Allah, lepas sebut orang jahat, lepas sebut orang kafir, lepas sebut tentang kiamat yang akan membadai mereka dan mewujudkan huru-hara yang amat dahsyat, maka menjadi kebiasaan Quran disebut kelompok yang diazab, dia akan sebut kelompok yang baik. Supaya kelompok yang buruk ini sentiasa fikir jadi baik. Kata Allah, wa man ya'mal minas salihat, manakala siapa yang beramal dengan amal yang soleh, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Syarat amal soleh ni mesti beriman. Kalau ada kita dengar orang kafir, dia pun buat masjid, dia pun beli van jenazah, tolong orang, buat homestay, bantu tu baik, dia buat benda baik, tapi dia tidak beriman, maka Tuhan tak terima. Ya, kita boleh puji dia baik, tapi Tuhan tak terima. Yang terima amalan tak amalan, syaratnya Allah yang letak, bukan kita. Kata Allah, wa man ya'mal minas solihat, siapa pun yang melakukan benda-benda baik, amal soleh, wa huwa mu'min, dalam hal ini panggil wawul hal, dalam keadaan dia beriman. Maksudnya dia bukan buat baik dulu kemudian baru beriman. Yang dia buat baik dulu baru beriman, yang baik itu tak dikira. Dia kena buat baik ketika mana dia sudah beriman. Beriman waktu itulah kata Allah, fala yakhafu zulman wala hadma, maka dia jangan takut dikurangkan bahagiannya akhirat kelak. Bahkan Allah Ta'ala akan sempurnakan pahalanya, bukan sekadar sempurnakan pahala, digandakan pahalanya. Allah tak akan kurang walau sedikit pun. Dia benar berhak mendapat pahala daripada Allah yang pemurah. Tuan-tuan, yang beri pahala ni orang, atau yang beri pahala ni Allah yang maha pemurah. Dia bukan beri pahala ikut amalan kita. Dia ikut kepemurahannya. Sifat pemurah Allah. Kalau ikut amalan kita, tuan-tuan, tak banyak kita dapat. Tapi kalau sifat pemurah. Dan Allah janji tidak akan berkurangan. Setiap kebaikan yang dibuat tidak akan kurang walaupun sedikit pun. Maka ini janji Allah pada orang yang beriman dan beramal soleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.